Baik, terima kasih Bu Mawin di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seramai 54 neroka di rancangan Sungai Luboh dan rancangan Sungai Manila menerima geran tanah masing-masing dalam satu majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Rancangan Sungai Luboh peringkat 6 Sandakan. Penyerahan geran berkenaan disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Musa Haji Aman. Ketika ditemui pemberita kemudiannya, Datuk Musa menjelaskan pemberian geran itu merupakan keprihatinan kerajaan negeri terhadap rakyat di kedua-dua kampung tersebut. Tanah-tanah atau geran yang telah diberikan kepada mereka ini jangan dijual kepada orang luar atau orang lain. Ia harus diusahakan dan seterusnya diwariskan kepada anak cucu mereka. Jadi ini yang nasihat saya kepada mereka dan sudah tentu saya juga meminta kepada mereka supaya dengan kerjinan, dengan usaha yang kuat, tanah itu boleh dibangunkan, boleh tanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga tanam dengan kelapa sawit. Menurut Datuk Musa yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga, penduduk di kedua-dua kampung berkenaan telah memohon tanah bergeran di kawasan pertanian yang mereka usahakan lebih 30 tahun lalu. Yang berhormat Datuk Seri Musa Haji Aman begitu beryakin kepada penduduk di sini untuk membantu mengeluarkan geran kami. Jadi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan saya memang senang hati oleh sebab saya dapat mempunyai geran diberikan oleh Musa Aman, Tuan Menteri Sabah. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Saya sudah 34 tahun kan. Selalu kalau ada macam kami ada keramaian-keramaian kan, itu yang diharapkan penduduk di sini. Jadi macam rasa mau kami sudah dapat macam geran tu, kami yakinlah kami boleh buat apa yang kami macam mau buat di atas kami punya geran. Daripada 54 geran tanah yang diberikan, masing-masing 27 geran adalah di rancangan Sungai Luboh dan rancangan Sungai Manila. Usunan atau usungan merupakan alat tandu yang menjadi warisan budaya unik dan istimewa etnik Iranun dan Bajau di Kota Belud. Ia digunakan untuk mengusung golongan bangsawan atau menyambut ketibaan prajurit atau pahlawan dari medan perang. Warisan penuh ketertiban ini diperturunkan dari satu generasi kepada generasi masa kini. Ikuti laporan wartawan RTM Farizi Morinding bersama jurukamera Roslan Ahmad menyingkap rahsia usunan dan pengiktirafan sebuah replika usunan terbesar di Malaysia dalam Malaysia Book of Record. Mengikut sejarah usunan dipercayai mula digunakan etnik Iranun sekitar tahun 1700 di Tempasu Kota Belud untuk menghantar Raja Ismail bersama tiga putranya iaitu Raja Tebuk, Raja Alam dan Raja Muda Umak untuk menyerang Belanda di Tanjung Pinang, Riau pada Mei 1787. Penggunaan usunan turut melibatkan rakyat biasa atas izin Raja Ismail di Tempasu berikutan kejayaan mengusir Belanda dari Tanjung Pinang, Riau. Menyedari kepentingan usunan sebagai warisan seni budaya yang perlu dilestarikan, kumpulan belia-beliawanis Akar Umbi Kota Belud membina sebuah replika usunan setinggi 5 meter dan 5.3 meter panjang dengan ukur keliling 22 meter. Selepas kami bincang dari setiap sudut, alhamdulillah kami telah sepakat untuk merealisasikan suatu misi yang agak mustahil tetapi dapat digabungkan dari bermula daripada idea dan akhirnya menjadi satu kenyataan. Walaupun berdepan pelbagai kekangan, namun semangat kerja berpasukan 12 persatuan dan kelab belia di daerah yang terkenal dengan julukan Cowboy of the East ini akhirnya membuahkan hasil. Kami angkat dari arena belia tu, angkat ke sini dengan suasana yang macam kami rasa suasana yang dahulu tu kami dapat bawa ke sekarang. Replika usunan hasil kerja tangan 80 belia dan beliawanis Kota Belud yang disiap dalam tempoh 2 minggu ini diiktiraf Malaysia Book of Record sebagai replika usunan terbesar di negara ini. Dalam Malaysia Book of Record kita ada 11 kategori. Ini adalah termasuk dalam kategori pencapaian manusia di mana ia juga memupuk budaya kecemerlangan. Ia juga menggalakkan pelancong untuk datang melawat Kota Belud sendiri. Demi memastikan usunan terus berdaya saing sebagai ikon produk pelancongan berteraskan kebudayaan etnik setempat, keaslian dan ketertiban penggunaannya harus dimartabatkan. Justru, perarakan dan pertandingan usunan sempena tamu besar Kota Belud merupakan langkah tepat dalam melestarikan usunan yang berusia lebih 300 tahun ini.
Pengiktirafan Malaysia Book of Record ini membuktikan kesungguhan masyarakat tempatan khususnya generasi muda di daerah Kota Belud dalam memertabat serta mempertahankan warisan seni budaya tempatan untuk diwarisi generasi masa depan. Farizi Murini bersama jurukamera Ruslan Ahmad, Kota Belud, Sabah untuk berita RTM. Beralih kepada bajet 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Jumaat lepas. Para pemimpin Sabah terus memberikan reaksi positif terhadap belanjawan yang disifatkan prihatin terhadap keperluan rakyat khususnya di negeri ini. Sentuhan secara menyeluruh dan semuanya ini sebenarnya memberikan satu gambaran bahwa rakyat Malaysia ini seharusnya bersyukur dan menjadikan pajak ini sebagai trust untuk memberikan sokongan yang padu kepada negara kita di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Kita berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan walaupun dengan lebuh raya yang sehebat negeri di Semenanjung Malaysia, tapi lebuh raya ini tidak akan dikenakan tol. Dan rakyat Sabah amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu prihatin. Bajet 2016 juga membuktikan ekonomi negara masih kukuh walaupun dalam keadaan ekonomi global tidak menentu. Beberapa bulan saja kita telah berjaya menerima pungutan GST berjumlah 38 bilion hasil penguatkuasaan GST, dan andainya kita tidak kuatkuasakan GST dan tetap kepada SST, kita akan hanya dapat 18 bilion. Jadi ini menunjukkan bahawa political will kerajaan, kesungguhan politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi Presiden Majlis Hal Ehwal Negeri Sabah Mahins, Datuk Muhammad Haji Alamin, peruntukan RM115 juta ringgit bagi program khas Bumi Putra di Sabah dan Sarawak akan memantapkan lagi institusi adat Bumi Putra di kedua-dua negeri. Satu bukti jaminan kerajaan pusat terhadap kepentingan hak Bumi Putra di adat negeri sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153, iaitu hak Bumi Putra dan adat negeri Sabah. Bajet 2016 memperuntukkan 29.2 bilion ringgit kepada Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan pelbagai agenda pembangunan di kedua-dua negeri. Antaranya pembinaan lebuh raya Pen Bonio sepanjang 706 km dari Sindumin ke Tawau, penektarafan bekalan elektrik di seluruh negeri, sistem bas rapid transit Kota Kinabalu dan pelaksanaan program khas Bumi Putra. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik.